Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9 Juni 2021. Selamat ulang tahun ya Mas. Sehat selalu, bahagia selalu. Selalu ada hal-hal yang gak pernah aku lupakan. Cerita tentang cinta, rindu, pelajaran hidup, kebahagiaan, hingga kesedihan. Mama itu sosok yang sebenarnya gak mampu tuh aku gambarin ataupun disamakan, karena bagi aku mama gak ada tandingannya. Bahkan di kehidupan selanjutnya, mama adalah manusia yang mencurahkan seluruh hidupnya untuk mencintai kami anak-anaknya. Bahkan setelah aku menikah dan menyandang predikat istri dan seorang ibu, mama tetaplah istimewa di hati aku. Gak kehitung berapa banyak hal yang udah mama kasih, pengorbanan, perhatian, tenaga, dan segalanya. Tutur lembut mama. Sekarang aku sadari peranmu yang kini teramat aku rasakan menjadi ibu gaklah mudah. Aku harus ekstra sabar dalam menangani anak-anakku dan juga cucumu. Setiap tangisnya, keaktifannya, segalanya tentunya. Bahkan melawan kantukku di kala malam, dan aku juga harus kuat sejadi-jadinya dengan setumpuk pekerjaan rumah yang gak ada habisnya. Aku gak bisa ngebayangin gimana rionya letihmu di kala itu, mah. Sekali lagi, selamat ulang tahun ya, Ma. Sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu bersama Bapak. Dan pokoknya, Mama terdebes, malaikat hidup aku sama dia. Assalamualaikum, waalaikumsalam.